هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. Bila datangnya perbahasan tentang masalah agama lain menyisap menyelinap masuk ke dalam pemikiran agama kita, nampaknya benteng akidah generasi kita tak kuat. Sebab apa? Kerana mereka tidak didedahkan kepada akidah Nabi. Mereka didedahkan kepada falsafah Greek dan Yunan. Ini satu realiti. Falsafah ini telah menyebabkan akidah itu dibahas sehingga keletihan. Sebab itu, kembali kepada perbahasan tentang sifat tauhid Allah Ta'ala, uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Jangan bazirkan lagi masa dengan 20 ni, sehingga nanti ada satu makcik di Kelangkawi tu 70 tahun tak solat dia, kerana ustaz kata lagi tak hafal sifat 20, solat tak sah. Kita kata Abu Bakar pun tak hafal yang 20 tu. Umar pun tak ada lagi zaman tu nak hafal. Ketika Abu Hasan Asy'ari menyusunnya, dia menyusun berapa sifat saja. Kemudian setelah sifat itu pergi ke Afrika, baru disusun sehingga 720. Maka berlaku perbahasan antara golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah sama ada nak letakkan 13 ataupun 20. Kalau anda kata siapa yang tak percaya cukup 20, tak sempurna iman, maka sebagai Abu Hasan Asy'ari 13. Maka dia pun ada masalah. Tak ada dalam buku Imam Syafi'i 13 dengan 20. Zaman dia tak timbul lagi benda ni. Habis tu apa nak tahu apa sifat Tuhan? Macam saya kata tadi, sifat Tuhan segala yang sempurna, sifat Allah Azza wa Jalla. Segala yang lemah, kekurangan dan kecacatan bukan sifat Allah Ta'ala. Tak payah kira 20 wajib, 20 lawan. Nanti Allah Ta'ala ada, lawan-lawan dia ada. Itu yang masuk Islam pening. Mula-mula dia ada, lawan tak ada. Mula-mula dia dengar, lawan-lawan dia pekak. Ada pula yang tolong kira. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, jadi 41. Kira pula dengan la ilaha illallah campur garak-garak, oh sama 41. La ilaha illallah datang pada zaman Nabi, sifat ni tak muncul lagi.